Selamat bertemu kembali dengan PT Kreator Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video tentang debat sengit Ketua PBNU melawan FPI Idrus Al-Habsyi. Indonesia itu sudah syariah atau belum? Pemirsa Kreator Channel yang saya banggakan, Ketua Lembaga Dakwah DPP Front Pembela Islam atau FPI Idrus Al-Habsyi memberikan jawaban saat ditanya NKRI sudah sesuai Islam atau belum. Idrus Al-Habsyi mendapatkan pernyataan tersebut dari Ketua PBNU, Marsudi Suhud dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One pada Jumat 20 November 2019. Apakah model negara Indonesia saat ini yang kita duduki, yang kita di dalamnya, kita hidup di dalamnya sudah sesuai dengan Islam apa belum? Nah, ini mohon jawaban, tanya Marsudi Suhud. Pemirsa, menjawab pertanyaan itu, Idrus Al-Habsyi justru menjawab dengan konsep khilafah menurut FPI. Menurut FPI, khilafah adalah meningkatkan kerjasama antara negara-negara Islam. Yang sekarang saya mau tanya balik lagi, Pak Kiai. Artinya begini, kita ingin mendorong persatuan negara-negara Islam melalui payung OKI. Ini seperti pembentukan mata uang bersama. Uni Eropa kok bisa pertahankan bersama Uni Eropa, ada NATO. Nah, salahnya di mana kita? Ujar Idrus. Sehingga apa yang dikhawatirkan dari FPI? Apakah kita akan menghapus NKRI seperti itu? Lanjutnya. Tapi NKRI, Pancasila itu sudah khilafah belum? Sudah sesuai dengan Islam atau belum? Tanya presenter. Kemudian Idrus juga menjelaskan bahwa Indonesia telah mendasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk membangun bangsa Indonesia ini. Jadi sudah atau belum kan begitu? Kita lihat sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, SD aja sudah tahu gitu loh. Yaitu tahun 1976 kalau nggak salah tim 5 untuk merumuskan Pancasila. Kalau nggak salah satu Bapak Muhammad Hatta, Profesor Ahmad Subarjo, tim 5 itu. Yang intinya poinnya menarik bahwasannya ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi dasar untuk memimpin bercita-cita di dalam membangun bangsa kita. Tutur Idrus panjang lebar. Lantas salahnya kita, ibunya. Tak puas dengan jawaban Idrus, Marsudi lantas meminta secara jelas pertanyaan soal NKRI sudah sesuai dengan Islam atau belum? Bukan itu dijawab dulu pertanyaannya, kata Marsudi. Ya, itu jawaban saya, jawab Idrus. Lah ya sudah syariah apa belum? Sudah khilafah apa belum? Jawab dulu, tanya Marsudi lagi. Kemudian Idrus mengatakan bahwa NKRI bersyariah itu merupakan NKRI yang benar-benar sudah menjauhi segala kemaksiatan. Ya, kita lihat bahwasanya syariah itu yang kita maksud dengan NKRI bersyariah itu NKRI yang betul-betul, yaitu apa arti segala kemaksiatan, anti prostitusi, segala hal yang bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, katanya. Lantas Idrus kembali menyinggung sila pertama Pancasila. Para pemirsa Kreator Channel, itu poinnya sila pertama itu menjadi dasar untuk memimpin bercita-cita negara kita itu sesuai dengan diskusi pada tahun 1976 yang presiden itu membentuk tim 5, ujar dia. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila NKRI dengan Islam, tambah Idrus. Pemirsa, namun Marsudi kembali meminta agar Idrus menjawab secara jelas NKRI yang kini sudah sesuai Islam atau belum. Maksud saya dijawab sudah apa belum itu saja, tanya Marsudi. Loh, itulah jawaban kita, jawab Idrus. Lah ya sudah syariah, khilafah belum negara berdasarkan Pancasila ini, tanya Marsudi lagi. Ya tadi ya saya jelaskan Pak Yai, itulah khilafah versi kita, kata Idrus. Di desa demikian, Idrus justru balik bertanya, apakah konsep khilafah yang disampaikan sudah benar atau belum? Jawabnya sudah apa belum? Tanya Marsudi lagi. Kita balik bertanya, khilafah yang kita sampaikan itu salah atau tidak? Jawab Idrus. Enggak, pertanyaan saya dijawab dulu, ujar Marsudi lagi. Artinya seperti itu, kita jangan pengen bertanya apakah yang kita sebutkan itu apa salah? Kata Idrus balik bertanya. Perdebatan lantas terus dilanjutkan, itu pertanyaan saya dijawab dulu, tanya Marsudi lagi. Pertanyaan Pak Yai sudah terjawab dengan pertanyaan kita, jawab Idrus. Sudah khilafah belum? Tanya Marsudi. Pertanyaan Pak Yai sudah terjawab dengan jawaban-jawaban yang tadi kita uraikan, jawab Idrus. Demikian perdebatan sengit antara PBNU dengan FPI yang jawabannya juga belum mendapatkan jawaban yang diinginkan bersama. Demikian, tetap jaga persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.